groups that we're dealing with now. Sebanyak 10 unit tank harimau kelas medium hasil kerjasama Indonesia-Turki tahap perdana selesai diproduksi. Kabar baik tersebut diungkapkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara hari ini. Menurut keterangan dari KBRI yang diterima di Jakarta, peresmian 10 unit produksi pertama tank tempur tersebut dilaksanakan di pabrik perusahaan sistem pertahanan Turki, FNSS, di Ankara. Peresmian itu dihadiri oleh Ketua Presidensi Industri Pertahanan Turki, İsmail Demir, Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subianto, dan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat RI serta perwakilan PT Pindad. Pada tahap awal, tank canggih itu direncanakan akan diproduksi 18 unit untuk TNI. Sebanyak 10 unit telah diproduksi di pabrik FNSS di Ankara dan 8 unit sedang dalam tahap produksi di pabrik PT Pindad di Bandung. Tank kelas medium yang mulai digagas melalui kerjasama pada 2010 itu sepenuhnya didesain dan dikembangkan oleh dua perusahaan industri kendaraan lapis baja terbaik di Indonesia dan Turki, yaitu FNSS dan PT Pindad. Setelah tahap desain dan pengembangan selesai, produksi bersama dimulai secara resmi pada 2019. Tank yang dalam versi Turkinya diberi nama Kaplan itu adalah tank terbaik di kelasnya di dunia saat ini. Tank tersebut dirancang dengan sejumlah keunikan. Meskipun memiliki sistem pelindungan paling baik dan berat optimal, tenaga penggerak tank itu tetap paling besar di kelasnya sehingga lebih lincah di medan tempur dibandingkan produk sejenis lainnya. Tank itu juga termasuk dalam generasi baru karena menggunakan sistem persenjataan, elektronik dan kontrol yang terbaru dibanding tank sekelasnya yang ada saat ini. Sebelum diproduksi secara massal, prototipe tank itu telah menjalani sejumlah ujian berat, mulai dari uji tembak, uji balistik, uji medan di Indonesia dan Turki hingga uji ledakan ranjau. Seluruh tahap ujian dilewati dengan hasil sangat memuaskan dan berhasil mendapatkan sertifikat baik dari Angkatan Bersenjata Turki maupun TNI. Tank Harimau tersebut juga menjadi tank pertama buatan Indonesia yang sepenuhnya sudah memenuhi standar dari Aliansi Pata Pertahanan Atlantik Utara. Sementara FNSS adalah salah satu industri kendaraan militer dan lapis baja terbaik di dunia saat ini. Sejumlah produk FNSS sudah digunakan di sejumlah negara NATO, Timur Tengah, dan Asia Pasifik. Kerjasama pertahanan dan industri pertahanan Indonesia, Turki mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Demikian ungkap pernyataan KBRI Ankara.